Halo semuanya, hari ini aku mau room tour kamar aku di Amerika. Kita bisa lihat dari sini, kamarnya simple, minimalis, karena itu apa yang aku mau. Nggak banyak barang, nggak banyak pajangan juga, bener-bener minimalis banget, bener-bener cantik. Dan sekarang aku mau kasih kalian tunjuk room tour kamar aku di Amerika. Dan aku akan kasih tahu ini dan ini dari mana, ini apa aja, dan ya, let's go. Nah, ini dia kamar aku di Amerika. Aku sih sebenarnya aku emang udah ada rencana waktu dari Indonesia. Aku pengen banget bikin kamar yang minimalis, yang gak repot, yang gak ribet, yang pajangannya juga dikit-dikit, bener-bener yang bikin nyaman. Karena aku di sini emang ingin belajar dan emang harus nyari dan bukan nyari apa ya, bikin ruangan kamar yang bener-bener nyaman. Yang selainnya yang bener-bener bikin aku jadi apa ya, betah gitu di kamar. Aku pilih ini putih karena jadi lebih besar kelihatannya dan lebih bersih. Kita mulai dari sini ya. Nah, di sini ada poster Mac Miller, Circles. Ini nih album Circles-nya si Mac Miller. Ini kayak ngejelasin apa yang namanya? Credits. Ya. Terus di sini ada laci. Ada laci untuk peralatan. Kayak ini stationery, ya berantakan banget. Kertas-kertas dan sebagainya. Sini ada tong sampah, ada tas juga. Di sini di meja aku selalu ada air putih. Terus di sini ada untuk lilin. Ini untuk barang-barang yang kayak penting-penting, maksudnya yang kayak bisa aku langsung bawa, kayak dompet, kunci dan sebagainya. Nah, ini lampu untuk lampu tidur sama fox. Terus habis itu di sini ada iMac. Aku biasa kalau belajar di sini lebih suka nyaman apa ya, belajar di sini, karena aku juga lagi mau mulai belajar untuk edit, mulai belajar untuk sebagainya. Di sini ada kaca, di sini ada juga peralatan accessories. Ada laptop untuk bawa ke kampus. Ini ada Nintendo GameCube dari. Terus di sini ada lampu duduk dong. Lucu gak sih? Aku seneng banget aku punya lampu duduk ini. Ini ada mainan. Oh my god, kamu kenapa jatuh? Nah, mainannya melon. Ini ada mainan mobil-mobilan sama miniatur kecil. Di sini ada juga PC karena aku juga suka nge-game di sini. Guys, menurut kalian aku kalau nge-stream game gitu gimana ya, guys? By the way, ayo, aku suka Honkai. Honkai Serial. Nah, ini ada lampu di bawah juga. Kalau dimatiin, cakep sih. Wow. Nyaman banget, guys. Gitu guys, jadi ini meja, sebenarnya mejanya dua kan, tuh bisa dilihat kan, cuman aku satuin aja gitu. Ada begini guys, jadi aku kalau mau ini mau belajar di sini, mau main game kesini dong, jadi benar-benar apa ya, convenient gitulah. Ini ada tempat tidur, ada ini apa? Ini bunga. Aku suka aja sih karena masuk sama warna kamar aku. Terus simple, nggak ribet. Di sini ada koleksi sepatu aku yang aku bawa dari Indo rata-rata. Aku oh my god, aku baru ngeh, aku cuman baru beli sandal ini. Aku beli apa maksudnya? Udah hampir 1 tahun aku baru beli sepatu di Amerika tuh ini, sandal sama sepatu ini. Dan ini sepatu yang ada rodanya. Aku juga suka main sepatu roda, aku bawa dari Indo, aku nitip. Ini ada poster Star Wars Episode 2 Attack of the Clones. Sumpah, bisa gak sih berhenti di sini, gak usah di episode 3. Anyway,
ini ada untuk air fry air filter ya. Di atas di sini ada buku Otomo, The Global Shift to Mind Behind Akira. Ini buku yang dibikin sama Otomo. Ini ada Obi-Wan Kenobi Lego. Di sini ada lampu juga. Lucu sih sebenarnya, tapi kayak gemes gitu. Ada Stormtrooper, ada Levi. Wow. Di sini ada mobil aku, tapi modelnya kecil ya. Ya, mangsat. Nah, ini koleksi piring hitam aku, guys. Lumayan agak banyak ya. Nah, ini alatnya untuk si piring hitam. Ini bukan ini ya, apa? Ini lampu sebenarnya. Tapi jadi cakep gitu. Ini hadiah Valentine's, guys. Oh! Di sini ada barang-barang aku untuk self care. Ini ada buku-buku, ada buku-buku lagi, hair dryer. Jadi aku benar-benar harus naruh barang di satu tempat, maksudnya kayak di satu tempat gitu tuh. Warnanya lucu kan, hitam putih gitu. Terus ini adalah untuk baju sama tas. Kita buka dari sini dong, ada. Oh. Oke. Di sini ada jaket. Oh, ada buku juga. Ada alat-alat yang lain. Ini untuk baju yang lengan panjang, karena di sini lagi mentah lagi mau summer, jadi aku simpen barang yang enggak aku pakai di dalam box 2 itu. Jadi aku bisa lebih gampang. Oke, yang ada di sini. Nah, ini apa sih namanya? Laci, di bawah ada tas-tas. Aku baru ngeh banget kalau di Amerika aku bener-bener istilahnya menghemat banget. Aku belum pernah beli tas di Amerika. Semua tas aku itu dari Indonesia. Aku bawa semuanya. Enggak. Oh, pernah deh. Maaf, lebay. Aku beli tas satu untuk apa namanya? Untuk sekolah doang. Itu pun buat sekolah, bukan buat bergaya, guys. Untuk sekolah. Plus bergaya sebenarnya. Tapi tetap aja untuk sekolah kegunaannya. Iya sih. Sama sepatu cuma beli dua, tapi sebenarnya sih aku lebih banyak untuk kesenangan ya. Ini ada celana aku. Oh ya, aku karena sendiri di sini, aku benar-benar ngeberesin ini semua sendiri, guys. Hashtag bangga ya dong, jelas. Jadi ya, nah itu untuk laundry. Jadi ya begini aja kamar aku. Aku sebenarnya prank. Oh ya, ada satu lagi, ini adalah rollan kecil, gemes banget ya untuk gitar. Cuma aku belum sempat beli untuk gantungan si gitarnya. Dan kalau emang aku udah beli gantungan si gitar itu, aku mau taruh di sini. Dan sebenarnya aku pengen banget beli apa yang di lantai itu, karpet. Istilahnya mau beli karpet, cuman aku ngerasa ntar dulu deh sampai mama papa di sini. Oh, bercanda. Ya nanti dilihat dulu. Pokoknya segini aja kamar aku. Ya alhamdulillah besar gitu ya. Besar ini loh, hitungannya besar. Dan minimalis, aku suka. Jadi kayak nyaman jadinya. Jadi gak kerasa ketat banget gitu. Gak kerasa kayak sempit. Aduh, lebay banget gue. Maksudnya kayak nyaman, tentram gitu ya. Beginilah kamar aku di Amerika. Beda banget sama kamar aku yang ada di Indonesia. Dan aku selalu bersihin. Maksudnya aku benar-benar ngebersihin selalu gitu ya. Capu semua-semuanya, karena emang soalnya ini untuk aku tidur gitu ya. Ya jelas gak sih harus dibersihin. Maksud aku kayak kalau berantakan dikit gitu ya, aku langsung benar-benar beresin. Aku langsung taruh di tempat yang dimana yang harusnya. Kayak botol air putih aku taruh di tempat sampah karena udah gak dipakai, kan udah habis. Gak pernah aku taruh di meja. Jadi gitu kamar aku di Amerika. Begitu aja room tour aku. Gak ada yang begitu spesial banget ya. Lebih spesialnya sih
ya karena aku tinggal Amerika gitu ya, ada kamar. Oh my god, so cool. Aku sebenarnya sih nggak nyangka sih aku punya kamar di Amerika gitu ya. Oh, satu lagi ini untuk chargeran sih guys. Ini tinggal dicolok terus ditaruh HP charger. Ya, ini untuk area gaming, area belajar, area untuk tidur, area untuk bersantai, dengerin lagu, udah kayak Sims kamar gue. Begini aja kamar aku. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And comment di bawah aku harus bikin konten apa lagi di sini. Alright, so thank you so much and bye-bye. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku membahagiakan.